Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk video kali ini, cikgu akan terangkan bagaimana kita nak menjawab soalan fungsi percubaan matematik tambahan 2022. Okay, ini adalah soalan dari Negeri Kedah. Darjah 1 menunjukkan graf fx berbentuk parabola bersilang dengan graf gx pada titik A. Tentu sahkan sama ada fx dan gx ini ialah fungsi dan berikan justifikasi anda. Okey, untuk kita tentukan sama ada ianya fungsi ataupun tidak, okay, kita boleh menggunakan ujian garis mencancang. Okey, macam mana ujian garis mencancang? Okey, kalau kita ambil pembaris, okey, mencancang tu maksudnya tegak. Okey, tegak macam ni kan. Okey, kita lihat. Okey, untuk yang fx terlebih dahulu, fungsi fx. Okey, kalau cikgu gerakkan setiap okey pergerakan garis mencancang ini, okey, dia hanya kena pada satu titik sahaja. Okey, satu titik sahaja. Tengok yang fx sahaja ya, yang gx tu kemudian. Okey, atau cikgu tunjukkan satu contoh bila cikgu garis. Okey. Okey, cuma kena satu sahaja eh, satu titik sahaja. Berbanding dengan GX. Okey, kalau GX cikgu teruskan ujian garis mencancang. Okey, nampak tak? Dia kena pada dua titik. Okey, cikgu tukar sekejap colournya. Okey. Yang hijau tu pada GX. Okey, kita lihat dia kena pada dua titik. Okey, ni dua titik. Satu, dua. Tapi FX hanya satu sahaja. Okey, jadi kat sini kita boleh buat kesimpulan bahawa okey, untuk FX ialah satu fungsi kerana garis mencancang hanya memotong. Ha, itu perkataan yang betul. Eh? Memotong graf pada satu titik. Atau kamu ada lukislah garis mencancang. Okey, yang bawah ni garis mencancang dilihat pada graf. Okey, pemeriksa akan lihat pada graf kamu. Kemudian untuk GX, okey. GX ni tadi sebab dia apa ni, kena pada dua titik, jadi GX bukan suatu fungsi. Okey. Kerana garis seterusnya diberi GX, ini cukup padat eh. Okey, diberi GX sama dengan 3X tambah 3. Cari nilai M jika FF songsang, di mana 3M kuasa 2 tambah 2 sama dengan GM tambah 3 kuasa 2. Okey, sekarang dia kata nilai ini GM tambah 3 kuasa 2 sama dengan 3M kuasa 2 tambah 2. Jadi apa yang perlu kita buat? Okey, yang ini kamu masukkan. Okey, G. Sekarang kita dah ada G di sini. Okey, kita ada GX 3X tambah 3. Jadi kita masukkan nilai GX tersebut. Okey, yang ini sebab dia kata sama. Jadi 3M kuasa 2 tambah 2 sama dengan. Okey, X nya ini. Jadi letak dekat sini. M tambah 3 kuasa 2. Okey, kemudian dekat ujung ni ada tambah 3. Okey, kita buat kembangan di sini. Okey, pertama yang merah tu lah awak kena kembangkan dulu. Jadi akan dapat M kuasa 2 tambah 6M tambah 9 tambah 3. Okey, kita kembangkan seterusnya. 3M kuasa 2
tambah 18M tambah 27 tambah 3. Okey, dekat sini tadi kekal eh, ada 3M kuasa 2 tambah 2. Okey, kemudian kita selesaikan persamaan ini. Okey, kalau kita lihat kiri kanan ada 3M kuasa 2, kita boleh potong. Kemudian kita selesaikan yang lain. Okey, yang tinggal sekarang kita tengok ada nombor di sini. 27 tambah 3 adalah 30. Okey, kemudian tolak 2 jadi 28. Okey, sekarang cikgu susun semula. Kalau cikgu letak 18M itu sebagai yang positif, maka yang sebelah sini negatif lah, negatif 28. Okey, jadi kita dapatlah nilai M sama dengan negatif 28 per 18 dan dimudahkan menjadi negatif 14 per 9. Okey, baru siap untuk soalan negeri Selangor. Sekiranya ia memberi manfaat, sila share, like dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih.